Oke, kita langsung saja musisi. Berawal dari seperti kebanyakan anak SMA atau SMP kita bilang yang mau populer di kalangan anak-anak lainnya. Biasanya kita mau dibilang biar populer jadi anak band. Jadi pada saat itu saya juga menjatuhkan diri pada pilihan hobi saya menjadi anak band di SMA saya. Itu terus berlanjut. Saya mulai ngeband, bergabung sama teman-teman di sekolah itu kelas 2 SMA saya, terus berlanjut kelas 3 dan akhirnya itu terus berlanjut. Setelah kuliah itu juga tetap berlanjut. Kecintaan sama band tetap terus, bahkan saking saya cintanya sama band saya, kuliah saya juga gak selesai. Kuliah saya tidak selesai sama sekali. Saya beranggapan saya biar tak jadi terkenal, masuk studio rekaman, keluarkan album di TV, banyak-banyak dilihat orang, di sekolah gak perlu lagi. Itu sih niatannya dulu. Niatan. Dan akhirnya setelah terus tetap bergelut di dunia band, akhirnya kita gak jadi rekaman. Pada akhirnya kita gak jadi rekaman, band untuk jadi dalam band recording itu gak jadi, dan kita bakal jadi artis itu enggak. Terakhir kita tetap jadi anak band, tapi kita memilih untuk profesional sebagai anak band. Profesionalnya apa? Kita menjadi band long trip. Band long trip itu kita dikontrak di hotel bintang di beberapa kota, ya 2 bulan kah atau 3 bulan kita dikontrak. Jadi saya main keluar Sumatera, keluar Pulau Jawa. Saya jalanin itu sempat beberapa tahun saya menjadi band long trip. Ya, dengan profesionalnya saya sebagai anak band, profesi saya sebagai anak band di situ vokalis, berarti saya paling depan ujung tombak. Ya, hidup anak band itu mungkin karena seniman, semua orang tahu bahwa seniman itu nggak ada hidupnya teratur. Boleh cek temennya, saudaranya atau siapa, jadi yang aku anak band, coba perhatiin hidupnya. Mereka pasti punya hidupnya sendiri. Orang bodoh, ngapain kayak orang dia punya dengan hidup saya, urusan saya. Seperti itu juga saya. Tidur suka sekali, jam tidur nggak pernah ada. Kita kerja jam 9 kita kerja, jam 10 malam kita kerja, sampai itu jam 3 pagi tiap hari. Liburnya cuma hari minggu doang. Jadi kita tiap hari kerja seperti itu. Ya udah, kalau kita siap kerja jam 3 atau jam 4, weekend bisa sampai jam 5, mungkin kita tidurnya nanti jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7 pagi. Kalau mau tidur juga sampai jam 12 siang. Gitu sih. Mungkin semua udah pada tahu bahwa kehidupan ngeband itu, dan saya sendiri kehidupan ngeband itu karena saya bekerjanya di tempat hiburan malam, di klub, di bar, udah pasti di situ tahu isinya apa semua. Ya, minuman keras ada di situ, semua ada di situ. Jadi intinya saya memasukkan diri saya ke dalam lubang kemaksiatan, sudah pasti. Akhirnya setelah saya ngeband, setelah sekian lama saya coba jalani ngeband itu, akhirnya terketuk juga hati saya, terketuk bahwa saya nggak mungkin bisa hidup seperti ini. Sampai kapan saya mau seperti ini?
apa yang saya dapat juga nggak bisa saya buat apa-apa. Mau saya tabung juga nggak bisa. Orang mau ngacu di bank center, gimana mau nabungnya? Ya kan? Akhirnya saya memutuskan, ini salah. Yang saya lakukan salah. Saya harus sekolah lagi, saya harus kembali kuliah lagi. Ini gak benar. Sampai kapan saya mau bertahan sebagai penyanyi? Iya kalau suara saya bagus. Iya kalau saya masih mau dipakai orang. Iya kalau saya masih ganteng. Iya kalau saya masih, nah masih banyak lagi kan. Akhirnya saya memutuskan. Saya bilang ke orang tua saya nyerah. Saya mau balik deh. Saya mau kuliah lagi. Ya orang tua saya itu bilang gini, hidup kamu. Saya udah kasih tahu semuanya, yang baik, yang buruk itu saya kasih tahu. Ini saya udah dikasih tahu. Pilihan saya, pilihannya sama saya sendiri. Keluarga saya, orang tua saya cukup, ya cukup demokratis ya. Jadi pilihannya dari saya. Akhirnya saya memutuskan, ya saya salah. Saya harus kembali ke Medan. Sebelumnya itu kan saya ke luar kota terus ya. Jadi saya jalanin dari kota ini 2 bulan, 3 bulan di kota ini, 1 bulan di kota ini, saya pindah kota terus. Di mana kota kita berada, kita main. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya stop, saya harus kuliah. Saya harus stop ini, saya harus berhenti kuliah. Oke, saya pulang ke Medan. Ternyata kecintaan saya dengan musik udah stop di situ saja. Saya masih ngeband lagi di Medan. Saya balik lagi ke Medan dengan ngeband. Saya kumpulin lagi teman-teman lagi, saya ngeband lagi di Medan. Akhirnya teman-teman saya butuh uang semua. Mereka jadikan bahwa ngeband itu adalah tempat kreatif mereka. Jadi mereka harus long trip lagi keluar kota. Jadi dia satu visi, saya maunya di Medan, mereka maunya di luar kota. Akhirnya saya ditinggal lagi di Medan, saya gak punya teman-teman band, udah saya diem lagi. Akhirnya saya berpikir, ngeband itu banyak kepala. Berapa orang coba, personal band. Kalau kita di band long trip itu, minimal 7 orang. 3 orang vokalis di depan, belakang player itu ada 4 orang. Pemain musiknya di belakang ada 4, kita di depan itu ada 3, dan itu 7 paling minimal. Bahkan bisa 9. Jadi saya berpikir bahwa ngeband itu banyak kepala. Nah, banyak kepala, kita maunya seperti ini, teman yang band satu lagi gak mau seperti ini, teman yang satu lagi seperti ini, seperti ini, akhirnya gak pernah ketemu. Akhirnya saya memutuskan, ngeband ini banyak kepala, banyak bagi-baginya. Saya memutuskan bahwa karena kecintaan saya terhadap pada musik, saya memutuskan bahwa saya nggak mau lari keluar dari musik. Saya tetap mau di musik. Akhirnya saya memutuskan bahwa jadi seorang DJ. Kenapa jadi seorang DJ? Simpel aja. Saya mau jadi anak band karena apa yang saya cari? Populer. Popularity. Popularity itu ya apa? Popularity yang kita bilang tahta, easy money, kita bilang apa? Harta, easy money, ya cuma cuap-cuap doang ini itu duitnya udah kayak orang yang sebulanan atau apa itu, easy money. Satu, dan terakhir, yang lady,